Yang pertama meledak ya. Meledak nih teh. Apakah yang kedua meledak? Iya. Nice. Nice. Tinggal setting-setting aja ya bosku. Oke. Okay. Oke, okay, jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, okay, thank you bosku. Jangan lupa apa bosku? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi hari ini kita ada teman saya nih, Pak Guru nih. Nih katanya motornya ada kendala bosku. Kenapa motornya bos? Kendalanya ini suaranya pertama berisik, kemudian bahan bakar juga sedikit lebih boros. Ya intinya saya minta di operasi aja lah. Coba dihidupin dulu bosku. Wush! What the fuck? Ini bunyi bagian sini ya. Ini minta naik mas. Apa sih? Iya. Ayo lah, gak apa-apa lah. Ya teman-teman, ini karena musim hujan ya. Jadi tadi motornya bersin nih. Kayaknya kena flu ini. Yeni. Ya, Yeni. Oke, nanti kita bongkar aja ya. Nah ini teman-teman, ternyata stangnya juga kena. Itu ada basic di sini. Bagusnya sini diturunin. Gimana nih Pak Guru? Mau dibongkar semua? Apa naik OS dulu di quarter? Ini soalnya airnya juga udah oblak. Ini mah gampang, tinggal di setting aja. Headnya masih standar ya? Masih 25. Head masih standar. Gede, ya gede atuh Ji. Emang pos one. Bongkar aja semua daripada bongkar dua kali. Kayak jadi bikin pos. Ini bloknya udah pada barit ya teman-teman. Cuma ya baritnya nggak terlalu parah. Ini masih ori, belum reporting sama sekali. Ini masih standar nih, perses 25 ya. Nah ini pistonnya teman-teman. Nah ini hitam, badan pistonnya hitam. Ini karena ring pistonnya udah longgar, makanya dia lolos kompresinya ya. Kita cek dulu di boringnya, ringnya.
untuk mengetahui celah gap pistonnya ya, atau clearingnya. Kita pasang dulu teman-teman. Nah, kita dorong dengan pistonnya. Kita lihat di sini, nah kelihatan ya, ini udah terlalu renggang teman-teman, makanya kompresinya bocor dan pasti ngelitik teman-teman. Gap antara celah ring pistonnya udah renggang, udah jauh ya. Ini berarti kita naik OS ya bloknya. Untuk mesinnya nanti kita bongkar, ini jadinya kita turunkan semua ya. Ya bos. Nah oke teman-teman, ini udah kita bongkar semua ya, videonya kita skip aja biar cepet, nggak makan durasi ya teman-teman. Nah jadi penyakitnya di sini pertama ini stang piston teman-teman, ini stang pistonnya udah kena, terus lahar bekas, kita lihat ini lahar bekasnya udah pada gosong semua ya, udah banyak berkerak, keraknya udah numpuk ini. Nah ini krikasnya teman-teman, krikasnya udah parah, keraknya juga, waduh. Ini stangnya nanti kita ganti, terpaksa nih di kita turunkan semua ya biar motornya jos lagi, punyanya Pak Guru, daripada hanya naik OS-nya aja, nanti kita bongkar lagi juga percuma. Nah untuk bloknya nanti kita naik OS ya, ini karena udah baret teman-teman. Opasus 25 kita naikin, nah ini 25 ya, kita naikin menjadi 50 teman-teman, nanti tinggal kita quarter aja. Terus kemudian penyakitnya berarti paling lahar bekas, stang seher, kemudian karet kopling, ini karet koplingnya juga kena teman-teman, udah goyang ya. Udah agak lumayan parah. Biar sekalian jos, jadi kita ganti part-part yang rusaknya ya. Few inches later. Nah, oke teman-teman, hari ini kita udah beresin ya mesinnya Pak Guru yang kemarin kita bongkar teman-teman. Nah ini udah kita bersihin semua, dari mulai crankcase udah kita poles. Nah untuk blok pistonnya ini udah kita quarter, kemarin langsung dibawa ke tukang bubut dan sekarang udah selesai ya teman-teman. Ini nggak saya porting, pengen standar aja katanya, cuma di lubang exhaust kita halusin aja seperti ini ya teman-teman. Untuk membran ini udah kita setel, ini pistonnya teman-teman, ini OS 50 ya, tinggal kita pasang aja semuanya. Karet kopling udah diganti, udah pada bersih semua. Nah ini untuk bearing teman-teman, ini pakai bearing original ya, cuma ini kodenya kode HS yang high speed teman-teman, yang original high speed ya, bukan yang biasanya, ini kodenya HS. Nah semuanya udah kita bersihin, dari mulai karbu, rasio, semua udah. Ini untuk pistonnya ini saya pakai Rico ya teman-teman. Untuk yang lainnya semua part pakai ori, dari mulai lubricant, stang piston. Ya ini stang piston udah diganti juga pakai yang ori. Lubricant-nya udah dipoles juga bersih. Semua dari seal packing udah bersih semua ya teman-teman. Dan untuk
video perakitannya karena udah ada di video-video sebelumnya juga udah ada ya teman-teman. Paling nanti kita skip aja teman-teman karena ini biar nggak makan durasi juga, karena kemarin sempet ada kendala di video pertamanya jadi saya re-upload lagi, jadi kita satuin ya teman-teman. Oke, next. A few moments later. Nah, oke teman-teman, hari ini udah selesai ya bongkar motornya. Udah naik lagi, udah beres. Pak gurunya juga udah siap ngambil. Ini joki quick kita nih. Ini masih lagi ganti ban. Pak Boy. Tinggal garap yang Epon JTR ini. Oke, Pak Guru gimana nih? Mau dicobain, dihidupin? Kita suaranya seperti apa? Dengar perbedaannya ya. Kalau yang pertama tadi meledak. Yang pertama meledak ya. Meledak nih. Apakah yang kedua meledak? Iya. Nice. Gimana suaranya, udah halus ya? Halus sekali, mantap. Ini masih proses rayon teman-teman, jadi mungkin rayon dulu lah sehari karena motornya nggak dilangsungin biar lebih awet katanya. Di tahun baru motornya baru naik juga bosku. Tinggal setting-setting aja ya bosku. Oke, jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you bosku. Doi. Doi. Malu-malu kucing anjing. Oh iya, ini buat Jalil Prakoso kemarin nanyain Mas Rian nih, ada di sini. Ada salam Pak Boy dari Jalil Prakoso. Oke, salam balik. Gimana, sehat Mas? Jangan lupa apa bosku? Subrek. Subreker. Jangan lupa apa bosku? Tukang korek. Nah, ayo. Oke, segitu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.